angin utara, angin selatan. Bantu aku mendorong koala ke tempat yang aku inginkan. Tahu sekarang, berarti angin tadi didatangkan oleh dewa untuk menggiringku ke jalan yang kucari. Ya, jalan ke Mawapati. Ya, aku tahu. Kuda ini pasti untukku. Terima kasih Dewa Ta'agung, kau kirimkan kuda ini untukku. Bagus. Selamat datang ke dalam jebakanku, Koala. Kita turun sekarang. Kita bujuk Koala. Nehi. Ini wilayah Istana Batu Tua. Pasukan kita sedikit. Kalau bisa, jangan sampai kita bertemu dengan Skarbabla. Ya. Jadi sampai kapan? Sampai dia keluar? Ya, itu benar. Baiknya kita sabar sedikit, ya. Ya, Tuan Badur benar. Tapi nanti dulu. Lihat itu, Tuan. Ya, ini pasti ada papanya. Kenapa Koala ke gerbang Istana Batu? Kita harus bertindak. Tenang dulu, Tuan. Kita lihat saja. Apa yang akan terjadi? Siapa ke sana? Ngapa ke sini? Saya Koala. Saya mau melamar menjadi prajurit Mawapati. Mau melamar menjadi prajurit Mawapati? Saya saja yang bicara dengannya. Silakan. Aneh, Tuan Bahadur. Koala ingin melamar menjadi prajurit di Mawapati. Apa dia tidak tahu kalau ia berada di gerbang Istana Batu? Ya, ini benar-benar aneh. Tapi tunggu dulu. Saya akan minta bantuan Cermin Sihir. Ya, Cermin Sihir! Cermin Sihir! Cermin Sihir, tunjukkan padaku apa yang terjadi di bawah sana. Tunjukkan. Celaka. Apa, Tuan Badu? Apa yang Tuan lihat dengan cermin sihir, Tuan Badu? Celaka. Ini benar-benar celaka, Tuan. Lihat. Gerbang Mawapati. Ya. Kalau begitu, berarti mata Koala dibalik, Tuan. Ini membuat Koala melihat keraton Istana Batu seperti melihat Mawapati. Benar-benar hebat. Sejak kapan Istana Batu bisa ikut-ikutan bermain sendiri? Iya, Tuan. Ini pasti karena ulah Grendas Lewa. Iya. Iya, Tuan Badur, itu siapa? Oh, maaf, Kisanak. Tolong katakan sekali lagi. Benarkah Kisanak datang ke sini untuk melamar jadi prajurit Mawapati? Benar, Gusti. Saya mau melamar menjadi prajurit Mawapati. Oh. Tahu syarat apa yang harus Kisanak penuhi sebelum Kisanak masuk gerbang? Tidak, Gusti. Saya tidak tahu. Serahkan senjata yang Kisanak bawa. Baru Kisanak boleh masuk dan menghadap Gusti Patih Batik Madrim.
Tidak mungkin, Gusti. Tidak mungkin. Ini senjata andalan saya. Jadi, saya tidak mungkin memberikan senjata ini kepada Gusti berdua. Ya, kalau begitu, lamaran ditolak. Dan Kisanak tidak bisa menghadap Gusti Patih Batik Madrim. Kalau memang begitu, jangan salahkan saya untuk memaksa masuk. Kurang ajar. Tangkap dia. Berani masuk istana bawa senjata? Kalian jangan salah paham. Aku datang ke sini untuk bertemu dengan Gusti Prabu Angling Dharma. Maju, tangkap dia! Ya! Yang Mulia Grande Seba, mohon rubah hamba menjadi sosok Batik Madrim. Hamba khawatir, Kuala mengenal sosok Batik Madrim Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Cukup, hentikan! Sembah saya Katur Gusti Patih. Kamu mengenalku, anak muda. Saya memang belum pernah bertemu langsung dengan Gusti Patih. Tapi saya yakin, saya sedang berhadapan dengan Gusti Patih Batik Madrim yang saya cari. Mohon ampuni saya, Gusti Patih. Karena saya telah memaksa masuk dan... Oh iya, iya. Tidak apa-apa. Iya, saya melakukan semua ini karena saya ingin mengabdi kepada Gusti Patih dan Gusti Prabu Angling Dharma. Oleh karena itu, hatiku tergerak untuk menghentikan pertarungan ini. Oh ya, siapa nama kamu? Hamba Kuala, Gusti. Benar, kamu ingin menjadi prajurit Malwapati? Benar, Gusti. Apa kamu sudah bertemu dengan Gusti Prabu Angling Dharma? Belum, Gusti. Dalam mimpi pun belum. Berbahagialah kamu, karena sekarang juga Gusti Prabu berkenan menerimamu. Terima kasih, Gusti Patih. Ayo. Bagaimana, Tuan Baru? Kita rebut sekarang Kuala dari tangan mereka. Tidak mungkin, Nehi, tidak mungkin. Kenapa? Tuan, kita tidak membawa prajurit yang cukup. Mereka menggunakan sihir, Tuan. Sihir harus dilawan dengan sihir. Ya, sihir harus dilawan dengan sihir. Tuan Bahadur. Sembah kami, Yang Mulia.
Buat Kuala melihat apa yang dihadapinya. Tunjukkan padanya bahwasanya dia sudah ditipu. Tunjukkan pula bahwa yang dihadapinya bukan Angling Dharma, tapi Sengkang Bablang. Jadi Adi Prabu tahu apa yang terjadi di bawah sana? Ya, saya tahu. Rahwana Raja yang memberitahu saya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Adi Prabu? Mohon Bahadur harus bertindak. Baik, Yang Mulia. Izinkan saya melihat di mana Kuala berada sekarang. Cermin sihir, cermin sihir. Tunjukkan padaku di mana Kuala berada. Tunjukkan. Ribu terima kasih, Gusti Prabu Angling Dharma. Saya tidak menyangka akan diangkat secepat ini menjadi pandega utama Mahawapati. Akan saya serahkan jiwa dan raga saya untuk Mahawapati dan Gusti Prabu. Bagus, Kuala. Bagus. Sekarang tibalah saatnya. Upacara pengangkatan itu. Sediko, Gusti Prabu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sebelum upacara pengangkatan dilakukan? Tidak, Gusti Prabu. Serahkan tombak yang kamu bawa itu padaku. Saya harus menyerahkan tombak ini kepada Gusti Prabu. Iya, Kuala. Tapi tombak ini senjata andalan saya, Gusti Prabu. Sebagai prajurit, saya tidak mungkin menyerahkan senjata ini kepada orang lain. Tapi ini peraturan yang harus kamu patuhi. Tidak, Gusti. Tidak. Ya, mohon maafkan saya sekali lagi, Gusti. Saya tidak akan menyerahkan senjata saya kepada orang lain. Ini saat yang tepat untuk menyadarkan Kuala, Yang Mulia. Ya, Tuan Bahadur benar. Cepat lakukan. Baik, Yang Mulia. Dengar baik-baik, Kuala. Kalau benar kamu ingin mengabdi padaku, serahkan tombak itu padaku. Tidak, Gusti Prabu. Saya tetap berpendirian. Seorang prajurit tidak boleh lepas dari senjatanya. Keras kepala kamu. Berikan tombak itu padaku. Kuala, lihat, lihat siapa mereka sebenarnya. Gusti Prabu Angling Dharma, kamu Sengkang Bablang. Kamu juga bukan Gusti Pati Batik Madrim. Kamu kaki tangannya. Hah? Kalian palsu. Kalian palsu semua. Maaf, Yang Mulia. Kenapa jadi begini? Dan kenapa semuanya jadi berantakan? Cukup, Balapati. Permainan sudah selesai. Kita hadapi kenyataan. Apa yang kalian inginkan dariku sehingga berpura-pura dan menjebakku, he? Aku ingin kamu bergabung denganku. Bergabung dengan Istana Batu. Tidak. Aku tidak ingin bergabung dengan kalian. Aku hanya ingin bergabung dengan pasukan Mahawapati dan mengabdikan diriku pada Gusti Prabu Angling Dharma. Jaga bicaramu. Cepat minta ampun pada junjunganku Yang Mulia Sengkang Bablang. Aku tidak mengerti apa yang kalian maksud. Aku tidak memiliki keris ilat nogo yang kau mau. Kamu jangan mempermainkan aku. Kamu pasti memiliki keris ilat nogo. Kamu boleh periksa sendiri. Mohon ampun, Yang Mulia. Saya tidak menemukan apa-apa. Oh, tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Yang Mulia Grenda Sebasal. Sekarang yang kalian cari tidak ada padaku. Aku akan keluar dari sini. Thank you.
Tahan dia! Tangkap dia cepat! Mau dibawa kemana aku ini?
mereka di Prabu. Ke arah sana. Ayo Tuan Badur, kejar. Patangga. Patangga, calo eh. Inilah, gara-gara kita berkelahi, jadi kita tidak tahu perkembangan yang terjadi. Yang jelas Kuala telah lepas dari Singa Maruta. Jadi tidak ada salahnya kalau sekarang Bablang ku beritahu untuk kembali melakukan pengejaran. Selamat tinggal. Iya, adik Kuala. Terima kasih Kakang telah menolongku, tapi... Adik Kuala, itu jalan menuju Malopati. Teruskan perjalanan. Kakang akan berhenti sejenak untuk sesatkan orang-orang yang mengejarmu. Sampai nanti, adik Kuala. Terima kasih Kakang telah menolongku. Tapi tolong, lain kali Kakang tidak perlu menolongku lagi. Biarkan aku menghadapi dan membereskan masalahku sendiri, Kang. Iya. Aku datang padamu, Malapati. Aku datang padamu. Di mana Wirat? Di mana sebenarnya kita berada? Yang jelas kita berada di wilayah yang tidak kita kenal. Apakah ini masih wilayah Malapati ya? Ya. Dimanapun kita berada, yang jelas Sinaga Merah sengaja memisahkan kita dari Wirat yang sedang kita cari. Ya, pendapat Lokayata benar. Siapa kalian? Siapa kamu sebenarnya? Siapapun kami, kalian harus keluar dari jalur tengah ini. Itulah sebabnya naga merah itu membuat kita sampai ke sini. Lalu apa kita menyerah begitu saja, Liwa? Kita harus kembali ke tempat di mana kita tadi berada. Tapi bagaimana kita bisa kembali ke tempat semula kalau kita tidak tahu di mana kita sekarang? Ah, Nyi Jantur, ya. Nyi Jantur? Aku akan menghubungi Nyi Jantur. Ya. Ini, cincin penghubung Nyi Jantur. Siapa tahu dia ada di sekitar sini. Iya, kalau begitu cepat hubungi Nyi Jantur. Baik, sebentar. Nyi Jantur, apakah kau bisa mendengar aku? Tolong, pendekar. Kisana, tunggu. Tolong, pendekar. Saya kami tua dari desa Madusari, pendekar. Saya mohon pertolongan. Pertolongan? Kenapa dengan desa Madusari, Ki? Desa kami dalam bahaya, pendekar. Iya, desa kamu kenapa? Desa kami diserang sanca raksasa, pendekar. Sampai rakyat jadi korban. Kamu dan orang-orangmu harus maju. Cepat lakukan. Baik, kami tua. Maju. Bravo. Panabi, siap. Yeah!
Karena merasa tidak punya harapan, saya lari kemari, pendekar. Dan alangkah beruntungnya saya karena bisa bertemu dengan para pendekar. Tolong saya, pendekar. Tolong desa saya. Baik, baik. Kami akan menghentikan amuk sanca raksasa itu. Ayo. Tolong, pendekar, ular itu akan membunuh mereka. Sabar, tenang. Cukup, kalian mundur. Mundur, kalian mundur. Mundur. Ingat, hanya dengan serangan serentak sanca raksasa itu bisa kita kalahkan. Aku bagian kepala, Lokahita leher. Iya. Padma dan Priya Mitra, perut dan ekor. Siap. Jantur, ada urusan dengan ular itu? Iya. Memang kenapanya? Mohon maaf kalau saya ikut campur dengan masalah ini. Ular raksasa itu adalah ular sihir. Dia dapat musnah hanya dengan sihir juga. Iya. Coba lihat itu. Tuh. Ular itu ukurannya hanya segitu. Kecil kan? Iya. Ini Nyi Jantur. Iya, perkenalkan. Kecuali guru sihir, beliau juga penjaga udara Malopati. Benar sekali ya. Saya Kami Tuo dari desa Madusari sini. Oh ya, mohon maaf. Bolehkah saya mendapat penjelasan? Siapa yang menyihir ular kecil itu menjadi ular besar dan menyuruh ular besar itu mengobrak-abrik desa kami? Mohon maaf, itu sebenarnya ulah penyihir jahat yang menyalahgunakan sihirnya. Ulah penyihir jahat? Tapi jangan khawatir, selagi ada Nyi Jantur, semuanya jadi beres. Nanti sepulang saya dari sini, saya akan menyusul penyihir itu. Saya akan jewer dia, saya akan cabut sihirnya. Suliwa, Lokahita, Priya Mitra, dan juga kamu Padmasari, boleh ikut melihat aku mencabut sihir yang disalahgunakan itu. Hah, gimana? Tapi kami sedang mencari Wirat, Nyi. Sudah Wirat? Sudah Wirat terkena sihir?
Ah, itu. Kecil, kecil. Selagi ada Nyi Jantur. Paling gampang untuk mencari Sudawirat. Gimana? Hah? Hah? Iya. Hah? Ayo. Lihat, Yunda. Ya, terus, terus, bagus, serang dia. Bagus, kamu mundur. Kini giliran kalian. Kamu dan kamu maju. Kita harus lebih mendekat. Iya, Yunda. Iya, Yunda. Ke seberang sana itu. Iya, ayo, ayo. Calon prajurit, Yunda. Ayo, mulai! Wanda. Ah, itu jelas Tumenggung Prabaskara, Yunda. Lihat, pandega kita membawa calon prajurit-prajurit lagi. Iya, iya. Kita pulang. Kita laporkan semuanya pada Romo Prabu. Baik, Yunda. Baik, Yunda. Kanda, ini seperti gapura ke arah desa Banyu Urip. Seperti apa yang dikatakan Jogo Bondo dan Nyipawan itu. Ya, itu masih terlihat jelas nama desanya. Iya, iya. Desa Banyu Urip. Berarti masih ada dua desa lagi. Ya, mari Kanda. Aneh sekali Kanda. Dari ujung gapura tadi sampai ke sini, kita belum melihat seorang pun di sini. Iya, pasti telah terjadi sesuatu dengan desa ini, Dinda. Di rumah itu menutup jendelanya. Ada sesuatu yang membuat orang-orang itu takut. Ya, kita ke sana. Ah, tidak. Lebih baik kita ke gapura desa itu. Siapa tahu kita bisa memperoleh keterangan di sana. Iya, iya. Baik, kita ke sana.
Hanya orang-orangan yang ditaruh di sini. Kita harus segera mencari tahu jawabannya. Mari. Kamu cukup parah. Sekarang kamu sudah tidak apa-apa. Siapa yang kalian kejar itu? Para perampok, Raden. Kelompok dirabang dan jelitang yang sangat ditakuti. Janganlah, mereka bukan lawanmu. Siapa mereka? Juragan Tabun, Raden. Korban yang dirampok. Juragan kami. Mana mereka? Kabur. Saya akan tetap mengejar sampai ke markas, ya, Bopo. Saya malu dengan teman-teman saya kalau tidak terus mengejar. Tidak. Jangan. Kita tidak akan mampu melawan mereka. Lihat para pengejar. Mereka luka semua, nak. Kalian tetap akan mengejar para perampok itu? Iya, Raden. Saya akan tetap mengejar sampai ke markasnya. Tapi saya sangat keberatan. Tidak mungkin anak saya melawan mereka, Raden. Lihat teman-temannya yang nekat. Mereka luka semua, Raden. Kalau ada yang tahu di mana tempat persembunyian para perampok itu, maka mari jadilah petunjuk jalan. Saya dan saudara saya yang akan membantu untuk menangkap para perampok itu, sekaligus membekuk mereka. Saya tahu markas mereka, Raden. Saya bersedia menjadi penunjuk jalan. Ayo kalau begitu. Ayo. Ayo. Ayo bereskan, bereskan. Menyerahlah dan kembalikan barang-barang jarahan kepada pemiliknya. Langkahi dulu mayat kami, baru kami serahkan barang ini. Bunuh mereka! Biar saya kena. Yeah!
Tahan! Jangan dendam membuat kalian menjadi kecil. Tugas kalian adalah membakar mayat mereka dan mengambil kembali harta benda yang mereka jarah. Aku dan Dinda Angling Kusuma akan segera melanjutkan perjalanan. Pangeran Angling Kusuma? Oh ya, bisa kamu katakan di mana desa Sidoguri? Dua desa lagi dari sini, Raden. Ke arah matahari terbenam. Terima kasih. Terima kasih. Dorongan kuat yang harus kamu tahan. Refleksnya pun sudah mulai kembali sempurna. Sudah berasa lebih baik, Kakang Sulaiman. Iya, Sang Prabu. Saya sudah kembali seperti semula. Terima kasih, Ki. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Romo! Sudah sembuh, Bopo? Sudah seperti sedia kala lagi, Bopo. Sudah bisa bersama kami lagi, Bopo. Ada berita bagus, Bopo. Romo? Oh ya? Berita bagus apa? Masih tentang Ilat Nobu? Ini mengenai Sawupitu, Romo. Kenapa dengan Sawupitu? Ada perkembangan apa? Sawupitu hanya ditunggui oleh Tumenggung Prabaskara dan Katiwanda, Romo. Dan mereka baru merekrut calon-calon prajurit baru Ramanda Prabu. Hanya ada dua Tumenggung dan baru merekrut calon-calon prajurit baru. Iya, Romo. Kami bisa mendekat dan melihat semuanya itu. Lalu kenapa? Masih mampukah kita ke Sawupitu dan merebut kembali dari tangan mereka? Dengan menyamar menjadi calon prajurit, kita bisa dengan mudah masuk ke Sawupitu, Sang Prabu. Iya, Kakang benar. Kalian berempatlah yang menyamar. Setelah kalian kalahkan Tumenggung, baru kita masuk. Lupakan dulu Ilat Nobo. Sawupitu target terdekat kita. Ya, mari kita atur siasat. Bagaimana, Kanda Mario? Mungkinkah kita dapat pandega handal yang bisa kita percaya untuk menjaga Sawupitu? Kalau kehandalan yang kita inginkan setara dengan Sudawirat atau Suliwa,
atau setara dengan Senopati Dharmayuda, saya kira tidak akan kita dapatkan, Rai Prabu. Kenapa? Mungkin Nanda dan Nurwenda bisa menjawabnya, Rai Prabu. Bisa dijelaskan, Dan Nurwenda? Ini karena tidak ada pendekar yang melamar Ramanda Prabu. Iya, yeah, bisa juga begitu. Tapi apakah tidak ada penjelasan lain? Kalau diadakan di Saup itu, saya rasa mengurangi animo peminatnya, Gusti Prabu. Mohon maaf, Nanda Prabu. Saup itu negeri kecil. Bisa dibilang sangat kecil. Tidak mempunyai raja. Dan pernah pula diduduki oleh orang-orang golongan hitam. Nah ini yang membuat minat para pelamarnya tidak ada. Jadi saya rasa, Nanda Prabu, tidak akan ada orang yang berminat terhadap salah satu kerajaan yang statusnya tidak jelas. Saya kira pendapat Paman Vinis Purik Maseta itu benar. Kalau pencalonan prajurit diadakan di Malopati, mungkin akan sangat ramai. Senopati Dharmayuda. Hamba Gusti Prabu. Kalau begitu pendaftaran dipindahkan ke Malopati. Aku ingin lihat hasilnya. Sedih kodau Gusti Prabu. Iya. Yeah. Ada apa, Nyi? Tidak apa-apa. Biasa, remnya blong. Kalau lesung terbang, enggak turun, itu sudah biasa, menabrak. Oh ya, Nyi? Rumah Kiwisik mana, Nyi? Ya itu. Di atas sana. Kesannya angker, Nyi. Memang dibuat seperti itu. Kilisiknya ada tidak, Nyi? Sepertinya ada. Tapi begini, kalian tinggal saja di sini dulu, ya? Biar aku yang kesana, ya? Tunggu. Benarkah Nyi Jantur kesini untuk mencabut sihir Kiwisik? Ya, mungkin saja. Lihat, pelang besar. Awas! Yeah!
kukira aku akan bisa mengalahkanmu, Nyi. Tidak mungkin. Mana bisa kamu mengalahkan gurumu, Ki Wisik? Akan kucabut ilmumu. Jangan, Nyi. Jangan. Apa boleh buat? Sihir putihku kau jadikan hitam. Kembalikan, kembalikan kekuatan sihir saya, Nyi. Tidak, karena kamu salah mempergunakan sihirmu, terpaksa sihirmu aku cabut kembali. Kembalilah kau bertani. Sudah-sudah, jangan khawatir. Sebentar lagi dia juga akan siuman. Dia akan lupa segalanya. Yang dia ingat hanyalah Cangkul. Dan dia akan kembali bertani. Saatnya sekarang kita mencari Sudawirat. Sebagai calon-calon pandega tangguh, kalian harus siap mengalahkan lawan kalian hanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalian siap? Siap! Bagus, bagus. Kalau begitu buktikan. Maju, serang! Mengecewakan sekali, pandega. Mereka masih terlalu dasar. Mereka masih pemula. Tidak mungkinkah kamu mencari calon prajurit lain yang setingkat lebih bagus dari mereka? Mohon maaf, Kanjeng Tumenggung. Kalau merasa setingkat lebih tinggi dari yang ada, mereka akan pilih melamar menjadi prajurit Mawapati. Mereka tidak akan ke sini. Padahal, kita butuh pandega-pandega tangguh untuk menjaga Sawapitu ini. Ya, itu betul, Adi Tumenggung. Itulah sebabnya penerimaan calon prajurit akan dipusatkan ke Malwapati, Adi Prabaskara. Penerimaan prajurit akan dipusatkan di Malwapati? Ya, ini kehendak Gusti Prabu, Adi Tumenggung. Agar mendapatkan hasil maksimal. Ya, ya, begitu lebih bagus. Tapi bagaimana dengan mereka yang sudah lolos dalam penyaringan, Kakang Senopati? Yang sudah lolos akan diuji lagi di Malwapati untuk ketingkat Madega. Tapi kalau mereka gagal, ya terpaksa hanya jadi prajurit biasa. Kapan itu dilaksanakan? Hari ini juga, Paman. Itulah sebabnya Paman Senopati Dharmayuda berkenan mengantarkan saya dalam tugas rutin kita. Raden, kalau begitu izinkan saya mengumumkan kebijakan baru ini, Raden. Silakan, Paman. Bagaimanapun, kita harus istirahat juga, agar besok pagi kita bisa kembali segera. Kandas saja dulu, nanti baru dinda. Baiklah, begitu lebih baik. Apa itu?
jelas-jelas mata binatang. Mata binatang. Itu jelas mata binatang.